Oke, waktunya kita menyicipi. Sekarang kita kasih jeruk nipis dulu agar segar ya. Peras ya. Waktunya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jeruknya enggak terlalu pedas, bisa dicampur kecap sambalnya. Kalau suka pedas, mantap. Untuk tekstur ayamnya itu juicy, lembut, not dry. Kalau dari sebanyak. Mau makan satu nggak cukup. Untuk nggak pakai sambal biasa aja juga udah enak.